nih di hari Kenny ya. Udah lapar. Aku balikin videonya. Yeay, inilah suaranya nih. Namanya Hurricane The Grill. Tuh. Mudah-mudahan gak rame ya, jadi kita bisa nge-vlog di dalamnya nih. Tempatnya agak gelap ya tempatnya guys ya. Ini mandian nih. Hah? Ntar mau jalan dipasangin tip. Lihat ini aduh. Tuh guys. Ini ribnya guys tuh. Yang mir ya. Hari ini kita lagi ada di tempat namanya The Hurricane. Tempat ini paling terkenal sekali untuk makan namanya rib ya, apa aneka macam rib, mau dari pork, mau dari lamb, sampai mau sapi juga ada. Nah hari ini aku pesen yang gede. Nah, terus aku juga pesen Caesar salad ya, nih ada ikan asinnya, dan ini garlic mushroom, salah satu makanan favorit di sini juga ya. Ayo kita mulai makan sekarang yuk. Laper. Dapat nih rotinya nih. Rotinya itu apa namanya? Gratis ya. Ayo, sini deh. Oke. Okay. Yeay. Kita makan besar hari ini. Kamu roti dulu. Dan roti. Roti dulu. Jadi gendut, saya salahin kalian ya, karena saya makan mulu. Makan. Jadi momennya dia. $58, jadi sekitar 100 ribu ya uang Indonesia ya. Ini, jadi segini-segini ya, gue mungkin sekitar habis $100 ya, sejuta lah. Oh.
aku udah gak sabar pengen makan lipnya. Kita keburu kenyang. Kita mulai. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang tinggal di sini pasti tahu deh harikan ya. Harikan itu tuh ada di mana-mana guys. Dia tuh udah buka di Paramata ada, di apa sih namanya? Kayak Monster Big guys. Awal mulanya dia buka di Bondi. Bondi itu pusatnya, terus dia buka di sini lagi nih. Di dari Albert, di Sanssouci, pokoknya di mana-mana ada deh. Google aja. Google, cari, kalau ke sini Google, cari tempat terdekat di mana. Saya rasa dia juga buka di Jakarta ya. Jakarta ya, ada? Jakarta kayaknya ada. Jakarta ada hari kemarin. Jadi asal muasal total yang aku tahu nih, pemiliknya itu 4 atau 5 orang anak muda yang senang barbecue. Nah, mereka itu menciptakan resep bumbu barbecue. Sampai akhirnya memutuskan untuk buka restoran. Dan mereka ini kan kalau asal dari South Africa deh. Amerika. South Africa. Amerika. Mana tuh? Dipakai di potatonya. Dagingnya tuh sampai empuknya itu sampai terpisah ya. Renyah-renyah sekali. Terpisah dari dagingnya. Sampai kentangnya ah. Kentang bakar ini. Kentang panggang bakar ya. Ya kan, Min? Masuk ke sendiri makan ya. Kentangnya kayak gede banget. Saladnya ya. Ada parmesan cheese yang di saus. Ada bubuk. Ada kulitong, roti di bakar yang digoreng, ikan asin sama salad sayur seladanya. Ini mantap sekali nih. Disebutnya iceberg salad deh, selada. Saya paling suka nih makan ikan asinnya, anchovy namanya. Bigger the king good. Nah, oh dia pakai potongan ini bacon yang digoreng ya. Cheese-nya kok habis nggak? Tapi tulang mudanya nih, empuk bener gak tuh? Ini aku datang sore-sore guys. Jadi masih belum penuh bukan. Belum ngantri. Kita sebentar lagi ngantri. Ngantri malah sampai begitu lama. Garlic masuknya enak bener ya.
Dipakein pakai sour cream. Terakhir. Thank you for the food, Daddy. Oh, you're welcome. Guys, ya. Pasti manis. Jadi enggak tahu. Kayak pakai kecap gitu ya, tapi bukan kecap ini. Kecap Indonesia. Itu apa? Pakai honey kali ya. Kayaknya pakai honey juga, pakai madu. Jadi empuk banget nih, aneh. Empuk. Pokoknya tuh gimana rasanya, enak deh. Mau di deskripsiin kayak apa juga enggak tahu, yang pasti dia masaknya nih berjam-jam nih sampai bisa kok begini. Ini kan dibakarnya cuma sebentar doang kali ya. Iya, jadi udah mateng dong, udah setengah mateng. Dia udah panggang dulu ya setengah mateng, karena kan gak masak begitu lama loh untuk bisa sampai untuk begini, gak mungkin mesti 2 jam. Ini direbus dulu gua. Direbus dulu, soalnya ini well done sih. Oh gitu ya? Ini sampai tulang-tulang udah panggang. Gak bukan panggang doang. Ini dipanggang itu setengah mateng deh. Dibur itu setengah mateng. Tulangnya apa gue beli tuh? Ini mah bukan tulang beef, tulang rhinosaurus. Kalau di Bondi, Bondi Beach dia juga ada nih. Jadi toko pertama dia buka tuh di Bondi Beach. Kita boleh makan di bagian depannya ya, kalau lihatnya ya, boleh bawa anjing. Dan kita juga bisa minta doggy bag untuk bawa tulang-tulang buat dikasih anjing kita, atau kita nggak habis nih, kita boleh take away buat bawa anjing buat anjing kita. Dikasih. Jamurnya jangan lupa, saudara-saudara, kalau kemarin bisa nyobain jamur nih. Namanya garlic mushroom. Garlic mushroom. Wah, enaknya bukan main deh. Wah ya. Magnus. Enggak. Oh, pada saat makan mirip ya, umur tanyain nih. Mau baked potato, mau fish, mau kentang goreng, atau mau salad. Coba mintanya baked potato. Kalau orang Indonesia bilang mantul. Apa? Mantul. Mantul. Mantul apa tuh? Mantap betul. Oh, mantap betul. Mantul tuh kok disingkat ya? Mantul ini dimasaknya di benar-benar air. Oil ya. Iya. Ini kan besi nih. Ya panas terus besi dia. Kebokarnya mangkoknya mangkok besi. Ya. Pakai tuku panas tuh. Ini mangkok besi. Ini tembaga nih. Kalau kita apa sebutnya apa namanya? Hot plate. Oke guys. Sampai di sini dulu ya. Video kali ini kita mau nerusin makan kita lagi, terus dari sini kita mau syuting lagi banyak tempat yang harus kita kunjungin. Sampai ketemu di video yang akan datang. Jangan lupa update, subscribe, apa lagi, like, komen, dan di share. Terus jangan lupa pencet bell notifikasinya supaya tuh saya lebih semangat lagi guys bikin video-video yang lebih bagus lagi ya. Sampai ketemu guys.